Dalam rangka Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember, YAPEDA mengadakan lomba dance for life tingkat SMP dan SMA sederajat yang disponsori oleh KPAD, Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya, dan BNN. Sebelumnya, YAPEDA telah mengadakan pelatihan kepada anggota PILA sebagai pelatih untuk mengajarkan Dance for Life ke seluruh sekolah yang akan bertanding. Dance for Life competition ini diikuti oleh 18 sekolah yang ada di Timika. 9 SMP diantaranya SMP YPJ Kuala Kencana, SMP YPK Ebenezer, SMP Yosua, SMP Taruna Dharma, SMP Taruna Papua, SMP Negeri 3, SMP Negeri 11, SMP Negeri 4, dan SMP Negeri 1. Dan 9 SMA SMK, yaitu SMK Negeri 3 Kesehatan, SMA YPK Timika, SMK Amome, SMK Amamapare, SMK Taruna Dharma, SMK Pelita, SMA 3 Raja, SMA Taruna, SMK Tunas Bangsa, dan SMA Negeri 6. Saat ini saya sudah berada di tempat kegiatan. Saya bersama dengan Mas Korder, selaku direktur utama Yayasan Peduli AIDS YAPEDA. Saya sebagai direktur YAPEDA Yayasan Peduli AIDS Timika, ini kali kami menjalankan perayaan puncak Dance for Life untuk tahun yang ke-14, dan maksudnya untuk menyadarkan kaum muda bahwa tetap jumlah korban HIV tetap bertambah juga di kalangan orang muda, teman-teman mereka. Dan nanti apakah ada kegiatan selanjutnya di tahun-tahun yang akan datang atau? Ada piala bergilir untuk sekolah yang menang dalam perlombaan Dance for Life ini. Kami harap bahwa tahun depan lagi ada perlombaan antar sekolah untuk kegiatan Dance for Life. Supaya semakin banyak anak ini sadar tentang ancaman yang berlaku untuk mereka. Harapan Pater secara pribadi untuk anak-anak di Mimika? Saya, ini nomor satu bagi saya, supaya kalau ada orang yang jadi HIV positif, supaya kita semua merangkul dia dan orang lain yang kena virus dan harus hidup dengan itu. Karena yang menjadi korban sudah harus memikul beban yang cukup berat, marilah kita bersama-sama meringankan beban itu. Demikian acara Dance for Life Competition yang diadakan di lapangan Timika Indah. Saya Lina, jurnalis warga Kartens Timika, dan kameramen saya Jamal Jumadini.